Kegiatan hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, oleh seluruh pemerintah dan perangkat desa yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum Desa Talaitat. Bersama Hukum Tua, Sekdes, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Jaga, dan Mewepeng. Adapun kegiatan pada saat ini dimulai dengan kegiatan senam pagi SKC 88 dipimpin langsung oleh Hukum Tua Joy Kengayo. Usai kegiatan senam pagi, oleh Hukum Tua Joy Kengayo memimpin langsung kegiatan apel di pagi hari, membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini dan selanjutnya dalam rangka persiapan evaluasi perkembangan desa atau lomba desa tingkat kecamatan Sulu Untareran yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Jumat mendatang. Dalam pembahasan pada saat apel pagi hari ini, Ngayo menegaskan keterlibatan seluruh perangkat desa yang ada agar dapat mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, serta berharap sekiranya seluruh masyarakat dapat merespon baik program pemerintah pada saat ini dalam hal menata dan memperhatikan kebersihan yang berada di lingkungan masing-masing. Mengawali kegiatan pada hari ini dalam rangka menyambut kegiatan program pemerintah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat mendatang, maka pada saat ini Ngayo langsung mengarahkan kegiatan penyemprotan di beberapa titik lokasi agar penataan di lingkungan dapat cepat teratasi, serta mengarahkan kebersihan di lingkungan wilayah kantor Desa Talaitat. Demikian informasi lewat video singkat Talaitat Sulta Channel. Tak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan serta perhatian Anda. Jangan lupa like, subscribe, share video ini lewat channel YouTube Talaitat Sulta Channel. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.